Hai, assalamualaikum. Kali ini aku akan membuat salad buah. Apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya? Yuk simak videonya hingga selesai. Pertama-tama untuk jelinya, siapkan 1 saset Nutrijel rasa mangga, gula pasir, dan air. Tuang bubuk jeli, lalu tambahkan gula. Aduk gula dan bubuk jeli supaya tidak menggumpal ya, nanti kalau dikasih air. Lalu tambahkan 400 ml air. Masak bahan jeli hingga mendidih. Setelah mendidih, tuang dalam cetakan. Setelah jeli set, iris kotak-kotak atau sesuai selera. Ini jeli yang sudah dipotong, lalu sisihkan. Kemudian potong semangka kotak-kotak atau sesuai selera. Dan potong melon sesuai selera. Nah, ini hasilnya melon, semangka, dan jeli yang sudah dipotong. Siap untuk diberi topping. Untuk vla dan toppingnya ada mayones, susu kental manis, yogurt, dan keju. Kemudian campurkan mayones, susu kental manis, dan yogurt. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian parut kejunya.
Lalu siapkan cup, tambahkan semangka, melon, dan jelly. Lalu tambahkan vla secukupnya, 1 sendok makan atau secukupnya ya, sesuai selera. Lalu beri topping keju parut. Salad buah siap untuk disajikan. Silakan dicoba resepnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.